Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la hawla wa la quwata illa billahil adzim azim. Ashadu wa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan wa rasulullah. Allahumma ta'alayna wa tawasuk alayna suq alayna mirasali birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrali sadari wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yaqulu qawli akmabak. Sidang penonton hormati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan bertabiful alam. Salawat dan sejahtera semoga dilimpahkan atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semulia mulia seluruhnya serta ke atas keluarga dan segala alam. Tuan-tuan dan sidang penonton rahmati Allah. Baiklah, kita meninggalkan kedawaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan ikhlasan, dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman serta berdakwah di dunia dan juga di akhirat nanti. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sebenarnya di bulan akhirannya di dunia dan juga di akhirat ini, mari kita sama-samanya menjelang Syawal ini, apakah berjamaah ini atau tukar kalender hijrah selama 8 Syawal kita 1445 Hijrah bersamaan ni kereta tarikh untuk perubahan pada 17 April tahun 2024. Mari kita sama-sama kita gunakan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan di segala urusannya dan beriman dan berdakwah di dunia dan juga di akhirat kelak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tak lain tak bukan bersama saya Ustaz Muhammad Fadilah sebagai penyampai di Perpaduan Islam terancangan Protot Binti secara langsung Tazkirah Kitab Muhammad ini dibawakan khas untuk anda oleh Tawaf Baitul Masrawak. Jangan lupa memastikan hajat di fitri kita sakit anda atau melalui duit raya di Potong Kaji atas talian. Nak tahunya belanggannya bantuan Baitul Mal kami di larang di belanggan.tbs.org.my Tokala Rajut ataupun hubungi talian Ibu Pejabat TBS ke 082-683-709 dan juga di laman sesawan di tbs.org.my ataupun laman di media sosial Tapu Baitul Mal Sarawak. Matul aplikasi terasna di Apple Store, Google Play Store, WP Agri sekarang bersama berberi kesejahteraan dan dibawakan khas untuk anda oleh Selkom Gigi, percuma internet patas, internet selama tambahan, internet hotspot, internet selama 50GB ataupun di media sosial 50GB atau video bus. Tak tahu bantuan ini kita fiber ratakan 5G dari sesawan di sakamcici.com.ay untuk kenalan lucu. Alhamdulillah Rabbil Alamin dan sedap penonton, ucapkan dan sahabat penonton kita termasuk TV dan keluangan di media sosial kita. Ada boleh atau tonton ke sidang bersiar langsung ke YouTube TV Muhammad dan juga ditonton ke TV Muhammad. Sebab ada kita sejarah langsung di sini, sama-sama kita menerangkan keluangan tekan platformnya. Silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Kita untuk manfaatnya sampai juga berantarkan WhatsApp kami di saya Ustaz Muhammad Fila. Talian ke
0113-9090-9089 dan juga adakan tinggalkan soalan anda di media sosial TV Muhammad. Bimbang kita ceramah kuliah ilmu kita selama 30 minit lagi ataupun buku yang dipentajuk untuk belajarkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mari kita sampaikan buku bertajuk Sadakah Kamu Wahai Manusia. Antara semalam dan hari ini, kejadian di akhir zaman kian terasa, renungkanlah pada diri empunya, akan jangan menyesal di hari muka pada diri yang berkelal manusia. Himpunan pesanan dari hadis dan Al-Quran dinamakan oleh Wan Muhammad Jamal bin Wan Muhammad Samad di renungan manusia masa kini, diterbitkan oleh WJSB Resources. Baik, mari kita sama-sama untuk pada penonton Ramadhan, jangan salah faham kita sebelum mana kata-kata kebetulan ini seperti mana untuk belajar tersebut. Baik, mari kita sama-sama ke buku alam yang pertama. Tajuk pada malam ini sebaiknya untuk bertajuk dakwah dan perpaduan asas keselamatan di akhir zaman. Baik, tuan-tuan dan sedang penonton sekian, silakan buka TV sama-sama, buka YouTube sama-sama. Kita di mana belajar tersebut ini kita kata-kata kebetulan. Baik, tuliskan nota di sini. Baik, kata-kata dalam bahasa Melayu. Daripada Abi Naji Irbad bin Ariyah berkata, telah menasihati kami oleh Rasulullah SAW akan satu nasihat yang mengetahkan hati kami dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali, maka berilah pesanan kepada kami. Lalu baginda pun bersabda, aku berwasiat akan kamu supaya sentiasa berdakwah kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umurnya daripada kamu, pasti ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafah ar-Rashidin al-Madihin khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat bimbingan ke jalan yang benar. Dan gigitlah sunnah-sunnah itu yang gigi kerahab dan jauhilah perkara-perkara yang baharu bidah yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bidah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Tuan-tuan dan sidang penonton Ramadhan Allah SWT, mari kita dalam pengajarannya berkata-kata kebetulan. Keterangannya, hadis di atas mengandungi pesanan yang sangat berharga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah ia berdakwah kepada Allah SWT dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, mentaati memerintah mentaati bermerintah dan berkuasa walaupun mereka adalah daripada golongan hamba, asalkan mereka berpegang dengan Al-Quran, sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafah ar-Rashidin. Yang ketiga, berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dan sunnah para khulafah ar-Rashidin al-Mahidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, yang makna mereka telah mendapat
penduduk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu berpegang kepada fahaman dan amalan ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, yang mana hanya penganut fahaman ini sahaja yang mendapat jaminan selamat daripada api neraka dan yang bertuah mendapatkan syurga pada hari kiamat nanti. Yang terakhir, menjauhi perkara-perkara bid'ah atau lalat, iaitu apa jua fahaman dan alaman yang berjegah dengan ajaran agama Islam. Baik, sebenarnya ni kata-kata kebetulan. Jadikan dakwa sebagai jalan dalam hidup sepanjang zaman, taat dan patuh pada bimbingan selama Al-Quran jadi pengangat sunnah Nabi Muhammad SAW dipegang teguh sunnah khulafah, diikut penuh, mesti waspada ajaran musuh bid'ah atau lola, wajib dijauh. Baik, setelah penonton Ramadan Allah Taala, baik silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Baik, kita sama-sama untuk menjauhi kita kepada Allah SWT. Baik, kata-kata diceritakan pada suatu masa, dijauh wajib benar-benar lagi agama Islam ajaran dengan berjangah yang amalan dan fahaman jua apa iaitu talala bidah, perkara-perkara menjauhi nanti hari kiamat pada syurga mendapatkan bertuah yang dan neraka daripada selamatkan jaminan mendapat yang sahaja ini fahaman penganut hanya mana yang ahli sunnah wal jamaah, amalan dan fahaman kepada berpegang iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bertunjuk mendapat ialah mereka mana yang di nama Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Baik, Mayyidin Al-Mayyidin Ar-Rasyikin Khulafa Bara Sunnah Nabi Muhammad SAW, sunnah kepada teguh pemegang Ar-Rasyikin Ar-Rasyidin Khulafa Sunnah, sunnah dan Nabi SAW di dalam Al-Quran dan Hadis dengan memegang mereka asalkan hamba-hambanya. Baik, golongan daripada adalah mereka walaupun berkuasa dan bermerintah mentaati larangannya segala, menjauhi dan perintahnya segala, mengejarkan dengan Allah SWT kepada berdakwah. Ia hendaklah Rasulullah SAW berharga sangat yang pesanan mengandungi di atas hadis. Baik, sudah menonton Ramadan Allah SWT. Baik, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita sama-sama untuk menghayati kita berceramah atau kuliah. Baik, kita selama 21 minit ya. Baik, dan juga pada malam ini perkealaman yang ketiga, sebelum ni yang kedua, sebaikkan untuk bertajuk seluruh dunia datang mengerumuni. Baik, seluruh dunia datang mengerumuni dunia Islam. Baik, tuan-tuan dan sedang penonton Ramadhan Allah SWT. Baik, disiarkan kata-kata kebetulan daripada Sauban, berkata Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa di seluruh dunia akan datang mengerumuni dalam hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah daripada, apakah dari kerana kami sedikit pada hari itu? Nabi SAW menjawab, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gerun terhadap kamu dari hati musuh-musuh
kamu dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah wahan itu hai Rasulullah? Nabi menjawab, cinta pada dunia dan takut pada mati. Hadis riwayat Abu Daud. Baik, keterangannya memang benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW akan keadaan umat Islam pada hari ini. Walaupun mereka mempunyai bilangan yang ramai, tetapi mereka selalu bersedahkan dan menjadi alat permainan bangsa-bangsa lain. Mereka dididas, diinjak-injak, diinjak-injak, disakiti, dibunuh dan sebagainya. Baik, dan kita kata-kata kebetulan apa yang diceritakan. Baik, bangsa-bangsa dari seluruh dunia walaupun berbeza-beza agama mereka bersatu untuk melawan dan melubuhkan kekuatannya sebenarnya segala kegagalan kaum muslimin adalah berpunca dari dalam diri kaum muslimin itu sendiri, iaitu penyakit wahan yang merupakan penyakit campuran dari dua unsur yang selalu wujud dalam bentuk kembar dua, cinta dunia dan takut mati. Kedua-dua penyakit itu tidak dapat dibisarkan. Cinta dunia bermakna tamak, rakus dunia dan tidak ada perasaan untuk berkorban dengan diri dan jiwa dalam memperjuangkan agama bakil dan tidak mahu mendermakan antara jalan Allah SWT. Takut mati mula bermakna leka dengan kehidupan. Kita berdoa agar Allah SWT menurunkan nusrahnya kepada kaum muslimin dan memberikan kepada mereka kejayaan di dunia dan di akhirat. Baik, tuan-tuan dan sedang penonton Ramadhan Allah SWT, mari kita sama-sama untuk kata kebetulan. Baik, di sila anda kita diterakannya silau. Penampak silau kan? Mari kita sama-sama di kata-kata kebetulan. Dunia luar datang menggebung. Dunia Islam sudah terkurung. Ibarat buih ayut terabung dipukul ombak besar menggulang. Dipukul ombak besar mengulung. Bilangan banyak tidak berguna bila wahan penyakit kita. Takutkan mati, cintakan dunia, sangat rosak iman di dada. Baik, pada penonton Ramadhan Allah SWT, mari kita sulut dan diceritakan ya. Baik, diceritakan di akhirat dan dunia di kejayaan mereka kepada memberikan dan muslimin kamu kepada nusrahnya. Menurut Allah SWT akan berdoa kita kehidupan dengan lega bermakna mula takut mati. Allah SWT di jalan keluar, di jalan di antara mendermakan tidak mahu dan pakil agama memperjuangkan dalam jiwa dan diri dengan berkorban untuk perasaan tidak ada dan dunia rakus. Tamak bermakna cinta dunia dibisahkan tidak dapat, ini penyakit kedua-dua takut mati dan cinta dunia dua kembar bentuk dalam wujud selalu yang usul dua dari campuran penyakit merupakan yang wahan penyakit iaitu sendiri. Penyakit itu sendiri itu muslimin kaum diri dalam dari berpuja adalah muslimin kaum kekalahan sesegala
sekala sebenarnya kekuatan melubuhkan dan melawan untuk bersatu. Mereka agama berbeza-beza pun walaupun dunia seluruh dari bangsa-bangsa. Baik, kita berdoa rahmat Allah SWT. Sebentar lagi untuk kemandakan waktu solat fardu isyak dari Madrasah Tujuh Sabarhan Sibujan Seria Suria Dabur dan waktu solat fardu isyak dan pukul 7.53 minit lagi. Baik, mari kita telah disampaikan untuk memandangkan waktu solat fardu isyak. Baik, mari kita sama-sama untuk para berataskan sebelum kita dan buku bertanjuk sedangkan kamu wahai manusia antara semalam dan hari ini. Kejadian di akhir zaman kian terasa, renungkanlah pada diri empunya akan jangan menyesal di hari muka. Pada diri yang bergelar manusia himpunan pesanan, pesanan dari hadis dan Al-Quran, renungan manusia masa kini diterbitkan oleh WJSB Resources. Pernama lagi Resources. Baik, dinamakan oleh Wan Muhammad Jamal bin Wan Muhammad Saman. Baik, sedang penonton rahmat Allah SWT, rancangan penonton tazkirah kitab Muhammad Lafiz ini di masa pada setiap hari Isnin hingga Rabu jam 7 malam. Di mana ni kita pada penonton sejarah rancangan di sini, kita ambil atau penonton berceramah di sini. Baik, semoga kita mencari insan yang beriman dan berdakwah serta selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Baik, sebagai cadangannya anda boleh kongsikan cerita anda, promosi ke Instagram @TB Muhammad HD, laman ke TikTok @TB Muhammad HD dan laman thread @TB Muhammad HD. Dan penonton di YouTube channel TB Muhammad nya, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Kongsikan lagi video ini di TB Muhammad untuk manfaat ini, sahabat juga untuk menyampaikan mesej dakwah kita. Jumpa matur aplikasi Ko Muhammad di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei Android sekarang. Baik, silakan dalam TV anda, di dalam telefon pintar anda, di dalam PC anda. Baik, sama-sama kita untuk beberapa hari ini kita lapan syawalnya untuk merekat mod pada hari raya ini. Kita sampaikan untuk kepada mudah-mudahan kita keluarga yang sama di segala dimudahkan segala urusannya. Baik, wawala, kita jumpa lagi dalam minggu yang sama di minggu hadapan. Hashtag tazkirah kita Muhammad, hashtag Ustaz Muhammad Fidila, hashtag TV Muhammad, hashtag seikhlas surari dan hashtag salat individu. Baik, wawala, sekian walillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.